Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih ya sama teman-teman media yang banyak sekali saya dengar nunggu di depan, nyari beritanya. Alhamdulillah beritanya banyak yang bagus memang, tapi nggak bisa turun karena aku kan setiap hari intak sama BBA ya. Jadi BBA nya ini kan masih harus dijaga, apalagi dia nggak bisa berenang dan lain-lain gitu. Nah sebelumnya juga aku mau berterima kasih ke RSUD Bunda, karena RSUD Bunda ini berjasa banget lah, dan dengan kehadiran anak saya yang luar biasa. Setelah kalau aku cerita sedikit ya, masa lalunya setelah waktu itu keguguran, habis keguguran berapa minggu kemudian aku langsung ke RSUD Bunda dan ketemu langsung sama dokter Ivan. Nah ngomong sama dokter Ivan, apakah kita perlu bayi tabung atau apa gitu. Tapi dokter Ivan bilang, udah sabar aja dulu, insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih, kita jangan langsung mikir bayi tabung dulu gitu. Jadi ketika kita pulang, kita habis check up, kita belum tahu juga itu, kita ini ya dok ya, apa udah hamil apa belum gitu. Nah tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke dokter Ivan lagi, karena di ruang waktu itu ngecek positif ini, apa benar? Kita langsung komitmen lagi sama dokter Ivan, dan setiap pelayanannya selalu ramah, istri saya juga bersemangat hamilnya jadinya tanpa ada rasa merupakan kekecewaan, kesedihan yang sudah apa ya, sudah ber apa ya, sudah membekas di hati kami. Waktu itu kita juga gak nyangka Tuhan memberikan secepat itu, karena Tuhan terima sempat kasih saran di abis 3 bulan aja. Aku ingat banget Tuhan terima bilang, ya udah nanti abis 3 bulan deh baru. Tiba-tiba kita gak tahu 2 minggu kemudian Tuhan kasih anaknya langsung. Dan kita ngomong-ngomong ke siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong, padahal kita udah sering banget check up sama dokter Ivan. Sampailah di hari pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya, hari paling amazing, dan feelingnya itu gak pernah aku rasakan sebelumnya, merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu gak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life, the best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Mungkin aku bisa kenal sedikit, ini ada dokter Amir, kepala rumah sakit, dokter Markus, dokter Ritik, dan dokter Guzman juga yang selalu tetokkan sama Wali dan aku, dan one and only dokter Ivan. Di hari itu semuanya bekerja sama untuk melahirkan putri kami tercinta, sampai akhirnya anak itu keluar. Wah, itu feelingnya luar biasa kan, apalagi pas azanin itu kepalaku tuh kayak gak ada di mana ya, gak ini beneran ya, ini beneran ya, aku punya anak itu, terus gitu sampai bengongnya, diemnya. Aduh ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman semua. Mungkin singkat ceritanya kira-kira seperti itu. Terima kasih.